Edinyo, abang yang tukang telepon don tuan, gue pega mata Allah sumayang. Amunan, ada gok cok ju juga. Sumayang bedengai. Kun ke gok kun ju. Sumayang bedengai. Akhirnya. Nyan kuso, surah nyan kuso, ke uhung yang golong sumayang. Bagi tanyo yang kata sumayang, bang beta pesaban dia dengan awaknya. Menaji, jadikanlah solat kita itu sebagai benteng daripada tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi nyata sumayang, kita nyot ke gop takun, naju. Jut, jut, dah naju tak kibang takun. Jadi kan, cuman ibadah sumayang, tanyo tajuk ke gop. Menang, singoh soh tanyo di akhirat. Ya, jadi kak nyan-nyan sebetulnya jih anda mengak lom pegah leh sebab kalau lom pegah di leh. Amunan, kagak tak dum kak ibu bapak dengar. Cuman malamnya ingin lom tuan sampaikan tentang tamsilan di ketika Rasulullah perjalanan dari Baitul Lahmi menuju Masjidil Aqsa bang lom tuan ban Bandung. Bakwatenya Nabi tanyo naga pedih tamsilan oleh Allah sebahagian daripada kebanyakan tamsilan. Yang jadi kepelajaran bagi umat malamnya nagekan oleh Nabi tanyo seseorang yang sedang berjalan di ketika merumpuk bate cok bate peh ba ule berutuh ule bekah kli kemudian ule nyan get lom kemudian li nyan cok bate peh lom get lom kemudian peh lom kli lom get lom peh lom kli lom get lom peh lom kli lom get lom nyan ketabe-tabe Rasul ketanyo Jibril, ini tamsilan apa untuk umatku Jibril? Muhammad, itu tamsilan untuk umatmu Muhammad yang bu'o, yang bu'o untuk melaksanakan sholat. Kayaknya abang-abang dan tuan malamnya, momen memperingati Isra wal Mi'raj di Kupinang Ronyo, dak je, sumayang bang beca tinggai, sumayang. Sebab sumayang nyojihkan untuk akhirat mentau. Di dunia kita butuhkan fadilah dan kelebihan solat itu sendiri. Tanyohan akan tak mencapai keluarga mawaddah warahmah dan sakinah abang lam sabah rumah tangga apabila sumayang tanyohana. Inong sumayang lakohana. Lako sumayang inonghana. Nyohana pulumpo keluarga tanyo akan mencapai bahagia mawaddah warahmah dan sakinah adanya. Walaupun kita hidup bergelimangan harta. Sebab hartanya ibu bapa bukan satu jaminan seseorang akan mencapai kebahagiaan. Walaupun tanpa harta kita agak sulit bahagia. Hadirin ibu bapa tuan mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, nyangkaian. Jadi orang yang bersumayang watayan azab dinampakkan oleh Nabi oleh Allah kepada Nabi Nabi kita Nabi Muhammad menpeh-peh ulih. Di dunianya ibu bapa orang yang hana sumayangnya akan hilang keberkahan umurnya. Usianya itu akan terpakai kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, kepada sesuatu yang hana bernilai ibadah di hadapan Allah. Umur panjang, tok si 80 tahun, tok si kena tik 80 tahun. Sebab umur batan atrik melinggai. Cik mana ni ji? Firaun, tengok banyak Firaun, 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 Firaun. Firaun. Firaunnya umur ji 600 tahun. Diakui dirinya sebagai Tuhan 400 tahun. Orang lagi nyanyi citrek mati. Makai orang nak sayang orang nak apa tak? Oh, trek meninggai juga kan? Nampak nak jawab. Trek meninggai. Maka punya kena panjang umur, tetapnya. Enggak nuraka perih dia kira tengok. Penurakanya ada nek tunggu-tunggu kan cik. Lu kena hinan cik awaknya tengok. Pada dua dia tengok. Nyatanya apa pun ingat-ingat tau. Yang malamnya lu pun ingat. Patih-patih hambak perih dia. Ila kota nampu ingat. Teka diga tanyong le malaikat singo. Di akhirat. Napa lu jawab kaca? Yang tu pergelah hadrah dan malamnya. Maka ikannya adik-adik tungku-tungku dek. Apabila kalian berdakwah nanti. Apabila kalian membuat pengajian nanti. Hana orang najak tapi hanai patih pun yang takkan. Hanai patihan ke? Untuk supaya nyo singo. Napa tak bertanggung jawab di hadapan Allah. Etnan mentong. Jangan bosan kalian berdakwah. Walaupun orang tak mau menuruti apa yang kalian katakan. Sebab tanyo hana mampu tajuk hidayah adik untuk amban Bandung. Cuman bisa mengajak. Sementara hidayah itu adalah hak daripada Allah. Kepada siapa yang ingin Allah beri. Ikan lainnya dah ya. Jadi
orang yang hana sumayang keberkahan hidupnya hilang. Ketenangan batin hana. Sebab ketenangan batinnya awal daripada kita mencapai mawaddah warahmah dan sakinah dalam rabuh rumah tang. Harta bukan satu jaminan untuk mencapai kebahagiaan. Kalau hartanya jaminan untuk kebahagiaan, sungguh orang kaya-kaya hana mau pergi. Tapi kenyataannya coba kandon, yang ramai mau pergi, yang ramai mau perkara, yang ramai mau ceri, orang kaya apa orang kecil? Yang nyolek mengah malamnya, yang ramai selingkuh, yang kaya apa yang kecil? Maka berbahagialah kalian wahai para istri yang mendapat di suami kalian itu miskin. Nyan munyolako dan nyohana peng. Uih, itu hak mutlak kita. Ijak hari. Yang matanya ibu, yang ketanya udah dijak terima ni. Yang lain jadi. Nah ya. Maka jangan suka kalian kaya, ditinggalkannya kalian nanti. Sudah sifat kami laki-laki, hana mandung. Hana mandung. Tapi kebanyakan laki-laki menyokana pengkala harta tua kejata perumah Tuhan. Menyodawanya cik bagah punya buku tu. Menyodak kamu. Tapi itulah realita, fakta dan kenyataannya. Okay-nya. Dan tanya bang. Baik cik gantian dah. Tinggal madanya dia awaknya. Tanya sedang-sedang dong. Usaha-usaha ju lagi nyan. Okay, ya. Jadi ibu bapa dan teman-teman tu minta rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang meninggalkan solat itu efeknya nanti pakon kiban dong, efek umum yang tinggal sumayang ya, yaitu patah lidah ketika dia sakaratul maut. Tak dapat mengucapkan kalimat taibah. Nyu yang ketakut dah bang. Desa dupna lele yang beriman leh daripada batin tanya ketika sakaratul maut. Nyani ji. Itanya munyoka iman leh bang dari tanya waktu sakaratul maut. Kekal selama-lama dalam neraka. Hana tubit leh. Itanya dalam neraka nak ke neraka ke deh. Asai tubit. Nyan dah. Munyona jatah tubit na putah perai. 1,000 tahun. 100,000 tahun. 1,000,000 tahun. Umpama 1,000 tahun kita di neraka. Na putah perai. Nyumpama je uangnya ti uang bodoh mau neraka kat dia. Tinggal tinggal tikuang kotor, 20 tikuang kotor. Tinggal datang nyandang. Mimit abis ju. Tapi kalau kita murtad, kita nanti mati tanpa membawa iman, tidak ada ponisan hukum untuk kita di akhirat. Ponisnya hana, cuman berkelanjutan di dalamnya. Tatubit ana bisa. Kok nada tubit? Nyo makanya bang. Makanya oleh karena demikian abang-abang luntang dan Bandung, solatlah kalian. Nyo dak je kon. Wate sakaratul maut bumutemutakeun la ilaha illallah. Menang. Kon nyan harapan tanya udik bang. Tak ikut majlis taklim, tak ikut pengajian, tak ikut dakwah-dakwahnya yang tujuan tanya berselamat, tanya kata akhir daripada hayat kita. Kita sering berdoa, Allahumma ja'al akhirah kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawlan la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan ku nepujit ucapan kamu, ucapan kamu yang terakhir di ketika kamu tinggai dunia yang pananya ya Allah bumutimu kamu ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah itu harapan kita? Tapi kalau tanya hana sumayang bang, kemungkinan besar patah lidah waktu tanya kena mati. Walaupun demikian, nyawa adik-adik dan tuan Bandung kakak-kakak, menyona lako tanya hana sumayang tengok kakak. Nah bang-bang tanya kadang atau inong tanya bang. Tanya sunnah mentalkinkan orang yang dihadiri kematian. Kalau dia muslim, hana pakai asyhadu anna. Kan? La ilaha illallah. Kan? Tapi kalau teman kita itu orang kafir bagaimana? Pakai asyhadu anna. Talqin. Kadang harap iji watenya tamong Islam. Ngon tanyo kon kapi ambil dengan tiga ada keun. Tapi tanyo to. Untuk gua ndak bono. Kita pegah kapi itu dipegah non muslim, dipegah non muslim pegah kapi. Baknya buat media sosial enggak mengkarat tanyo yo. Belum gara-gara media sosial yang tahu dari parunja di kembali tu.
di kampung dia nyangkai rumah tu kan. Di lampu rumah, lampu rumah, manggil ada jadi beli. Mata aku ada tanya. Sebetulnya kau kau kalau tanya, tanya ke air. Okey lah. Gini. Kalau ngon tanya nyan kafir bukan muslim, maknanya bukan muslim. Umpama ji ngon tanya umpama ji awak-awak belah di kan kon muslim tinggal pegah baji. Tu. Tu dengar lagi nyana ilai. Kau katakan lai. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Menang. Kenyan pakai asyhadu. Genyan. Kalau yang muslim boleh pakai asyhadu. La ilaha illallah. Kemudian orang yang dihadiri kematian itu ada dua model. Nah, yang wadahnya urung dihadiri kematian masih sadar. Nah, yang urung dihadiri kematiannya hana sadar le. Mata mulai memandang, babah kamu mulai itu buka, lidah kamu mulai panuk, bibi kamu mulai itu wadahnya. Dada tengok di eek tron. Nyan kiban cara petalkin tunggu. Kiban cara dah petalkin lagi kan. Nyan menyokai lagi nyoy bapak ramban bandung. Ayo, hana apa petalkin le? Hana itu pulih. Nah itu pulih. Lagi kan. Emang petalkin lah. Mamu nyona posisi yang lagi nyokai ke abang dan tuan ban bandung. Sunnah bagi kita ketika itu membaca di sampingnya surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Mekai pula gendam tu. Ar-Ra'd. Sebahagian daripada fadilah membaca surah Ar-Ra'd memudahkan roh keluar daripada jasad. Gianya, Ar-Ra'd. Ar-Ra'd hana cakong tungku kiban. Baca Yasin. Yasin pihana get pah tungku kiban. Baca Fatihah. Fatihah turi. Alhamdulillah. Surat na terbahagia na. Alhamdulillah. Itu pun. Fatihah hana itu. Baca Fatihah tengok. Nampung ku. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tu. Aku Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu. Fatihah pihana get timang lon baca kiban tunggu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik pakai bismillah bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 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 Nyanyi atau baca? Artinya meminta mohon kepada Allah perlindungan daripada syaitan. Kayaknya. Oh menyona gok pegah macik pakau nak untuk bilah nyanyi juga lun. Juga ikah baca adik ikah. Ini kan nyanyi. A'udzu billahi pihana gek ju ki bandung ku. Tubir inan be inan semak kok kok. Engkau saja awak eh ni. Gak kena baca Yasin kan ada pak duk ni. Nggih ya. Dah ya. Jadi dah. Yang kedua, ada orang yang ingin meninggal dunia itu masih sadar. Yang masih sadar ada dua model. Nah, yang mentong bisa pegahaba, nah yang hana bisa pegahaba ni. Lidahnya mulai pendek. Hana bisa pegahaba ni tapi katanya hidup. Ya wa. Apa tu bilang? Itu dia katanya. Dia tahu kepada kita. Ini bagaimana cara mentalkinkannya? Apa tu bak gelinyung? Ken. La ilaha illallah. Watelu takkan la ilaha illallah. Takkanan bak babah beliau yang. Takkanan bak lidah. Nah di tron pahana. Ngaji kanan kenan. Munyona di eetron lidah wadanyan itu bertanda mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang di mana mereka itu meninggal dunia, yang ingin meninggal dunia itu yaitu dalam posisi sakit, dia masih sadar dan bisa berbicara tapi lidah agak-agak panu tapi mentang bisa marit, mentang bisa pegahaba nyantunak cita putalkin. La ilaha illallah. Wate urang lagi nyok kiban. Tapi tu gelinyung tanya bak babah. Ngamunan.
Maka itu golom, itu golom tanya tapa talqin orang kena meninggal. Yang model lagi nya pegelih gelinyung ini. Baik gara-gara baik gelinyung tanya mati. Mati kau. Pak, pak kun pak, la ilaha illallah. Tak putus. Munyo kali hikun tiga, baik ulang-ulang leh. Cukup sekali. Iji mana iji? Baik ulang-ulang leh. Kecuali keluar suara lain, nanti dia berkata-kata perkataan yang lain. Eh? Setelah dia mengucapkan kalimah, la ilaha illallah. Baru ulang lam. Munyo hana, bahku yang nyandau. Ina kesalah kafrahnya kita, kebiasaannya bang. Sota mong so la ilah. Sota mong so la ilaha illallah. Igap meninggai karenanya. Tak mau cuco nek nek kena la ilaha illallah. Tak mau kan ayah la ilaha. Be, iji munyo kali tak putal kin tigo kasipnya. Kecuali ditubit habala ilihnya. Kalau pernah kin, pak pak kun pak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kongkak? Tanya kong taduk buat bini ayah tanya. Tanya bini bapak tanya. Kemudian dia ibu bapak hana trip tanya. Kaitu ma'u. Ya tanya. Kaitu murah. Tengok ilah angin no. Anyan payah ulang balik. Sebab akhir ucapannya bukan lagi la ilaha illallah. Pecit tengok ilah angin no. Ulang balik. Pegah bapaknya. La ilaha illallah. Menan. Jadi cara putalkin adik dan teman baduk jangan putus-putus. Baik putus-putus berlangsung. Baik entu. Ya, pak, pak kun pak. La. La. Ilah. Ilah. Illallah. Baik lah kan. Tertakut entu. La ilah. Habis. Hana Tuhan. Ah. Abi, adi pusi go. La ilaha illallah. Menang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nyodak jid abang lun tuan tamu lake ba Allah uhu malam. Ya, sebanyak apapun kesalahan kita umpamanya yang kata pubut yang kata silap dah pubut dak jid tamu lake ba Allah be sampai patah lidah tanyo di ketika sakaratul maut. Ancu amal ibadah tanyo ba. Tinggai pahala tanyo amal ibadah tanyo. Sebab iman kendaraan amal yang akan kita bawa pulang nanti ke hadapan Allah. Yang puo amal tanyo hadapan Allah adalah nilai iman adanya. Lagi contoh, tanyo tablo ino bo bo putih. Sabo moto eler to pekap. Kena meu tena bang. Boh petiknya ibarat amal untuk tanya bang. Kemudian peri yang jauh usah bang yang ibarat iman. Sabang ibarat alam akhirah yang nantinya kita akan bawa pulang amal ke sana. Alam akhirah kita akan sampai apabila hana peri kiban hana kapai peri kiban tame boh petik tanya kedai. Eh tak pulang ngu tanpa motor kedai. Hanjak bapak pelabuhan lah. Tutup anak mata kanya. Laginya kanya. Iman yang akan menjadi kendaraan amal untuk kita sampai ke sana nantinya. Kita bawa pulang amal ibadah, kita persembahkan di hadapan Tuhan Sang Ilahi Rabbi. Ginya lah bang teman mendung. Nah ya, maka itu mayang. Ibu-ibu, menyolakku dan nyohana sumayang. Iu sumayang. Awak nyoh iu sumayang. Nah sebahagian laku dan nyokana muju mengat haitim ya. Iu. Haitim ya. Intah. Tebak kata biat kamu agam. Kadang-kadang kamu agamnya kakak ibu ya. Sadar kamu ngon haba awaknya. Nah sebahagian kamu ino hek tadi ngocok sama haitim tak ada sadar. Ikut pengajian haitim tak ada sadar. Kadang-kadang ngon haba awaknya inong. Inan kadang sadar kamu. Sebab kamu yo kawaknya. Walaupun kamu agam. Ikamu hayur kawaknya. Awaknya munyo kamu lai mehok ngom kamu hana pegah-pegah haba ni kamu lah kau mati rasa. Siapa kau? Betapa banyak kami seorang suami berbohong di luar sana demi kalian bahagia. Dupnan yo kamu kawaknya. Tu baik bengi. Mana ini?
Paham ya kamu? Duk ngongongon mantong bak kafe, ino di Kupinang gro. Duk ngongon, ngong. Tapo siplo golam tawo kamu agam, awaknya WA kamu tapo. Pat jino. Nyana terima gambar bulat-bulat yang mata lagi nyobi uwa. Nya ibu katanya. Wah, ibu katanya apa? Ba ati dengan tiga. Abi. Tabalah. Nyo tengah lomu kupi ngongon di kupi nanggro, you know. Puh, tak kirim. Dia katanya bapi, dia nyoba aplikasi WA tengah mengerti. Dapur pikiran nak mengalih, ya. Puh, tidak mong. Ana teringat, wow. Nyomu nyonyo awak nyo kirim. Yakin awak nyo, yakin ke awak nyo? Kamu pengut ngon kamu yang lain. Tetap kamu wow. Ibang di oh Nabi Tatrib di. Bak kompelain. Ibang anu kukung sehat. Padahal ikon anu kukung sehat. Nini pelek tengok mengamu. Dia rela kami berbohong di luar sana demi kalian tak marah kepada kami. Maka karena demikian, kadang nasihat yang keluar daripada mulut kalian seorang istri membuat kami seorang suami akan tersadarkan. Lagu adanya anak jak Jumat bang, bang jak Jumat bang. Selu ji. Ji cara nasihat kamu agam berselu. Nyandong. Biar banyak duduk-duduk. Jumat. Bahu hana bawa Jumat bawa tak hana Jumat bawa tak kaya hana kasih bulan lah Jumatnya. Oh kau putih handam mati. Nyamunya lagi nyu cara awak nyu you kamu jak Jumat. Apa yang nyu? Nyai itu biar tu kamu Jumat mak kah? Nyu kena Jumat aja kah? Ika makan lagi nya. Cara kalian nasihat kami itu dengan lemah lembut. Kalau lemah lembut awak nyu tiada kamu. Metimpan kamu. Tenang dong, jalan-jalan. Bang. Jumat lah, bang. Jumat kemarin enggak ada, bang. Mak kemarin dulu juga ada, enggak datang, abang. Hampir sebulan enggak datang, bang, Jumat. Dah enak tetangga nanya-nanya, bang. Kemana suamimu hari Jumat enggak nampak-nampak. Bang tidur, jak Jumat, bang. Oh, nyuai, aku jamu lima lu. Nyalakan aja, kak. Aku jadi indah, bang. Cok grek dekat mau sempur bilang grek indah pergi. Nabi Adam keluar dari surga tak lain karena terasa iba dan sayang kepada Siti Hawa sehingga lupa beliau buah kuldi itu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kon Siti Hawa pun tu biar dong. Siti Hawa yang pun pajak buah kuldi kerana agama mana? Padahal ti awaknya ono ladunya ino kamu ini. Entah yang kamu kawaknya kamu turun kena. Turun kena hancur dapat kaki, hancur dapat jarum mak kamu apa timang awaknya. Nak mangat tanya ide lanjut juga. Anak mu bekerja punya. Tapi tanya anak apa bangga aji. Mak punya Nabi Adam lanjut juga Siti Hawa idonya. Mapa tanya. Pak lahir tanya Pak Pate. Sing dong. Yang intinya kami sayang kepada kalian. Jadi hargai juga kami sebagai suami kalian. Lebih sayang kamu ke awaknya dibandingkan ke anu. Kalau anu kamu kamu woi laut, kamu woi kentu, tu rumah kamu kalon, anu kamu ipangkel tetangga, anjing ke masalah kamu. Tapi kalau kamu woi awaknya lampang ke awaknya, potong bebek angsa kami. Potong bebek angsa. Sayang kami kepada kalian. Kalaupun kalian tak ada di rumah, yang ada anak wetenya di rumah. Pertanyaan yang kami tanyakan, bantu kamu rumah kon buka masak kamu tanya. Kon i kapunoh lambak kamu tanya. Kon i kupi kalimu bo. Kalau awaknya ada di rumah, anak yang nainan, yang pun ditanya oleh lakonnya tu. Marah. Kami seorang suami takut kehilangan kalian. Iya. Dan lainnya ke nyo pengajian hari-hari yang saya dengar.
kah masak aku malamnya. Nana pedagang kali bang. Nyoi dan nyoi posiblah be nali naung ino. Bekagli di tempat ino. Nah ya, awal dah mulai ino, awal dah mulai. Nah ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, jadi solat itu ya, yang pertama untuk menghindarkan seseorang itu daripada mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tak membawa iman adanya. Maka oleh karena demikian abang-abang dan bandung, pelihara solat kita yang tujuan tanyuhan lain agar kita bisa mengatakan la ilaha illallah ketika tanyo singo di akhir hayat ingin meninggalkan dunia yang fana nyo. Ibu-ibu, iulah ko tanyo sumayang di rumah dan tanyo sumayang. Nyo apa-apa ingajit. Walaupun tanyo gulam tapupun sumayang. Inong tanyo hana sumayang. Kita wajib memerintahkan istri untuk melakukan solat. Walaupun kita tak solat. Belum memulai solat. Wajib. Ailuhana tungku. Nyang kewajiban tanyo. Yu, ma'ai, mayang. Mai tanyo, lo lain. Lain gimana? Munyoka hana sumayang. Munyodun hana sumayang hana dijaga. Munyoka hana sumayang ngongong. Lalu padir ide hongkar tengok. Mayang enggak? Gini. Dan ibu-ibu kalau ibu boleh dah lagi jatuh mayang, awaknya sumayang. Teka di hanati awaknya sumayang, gelah kamu di akhirat tengok. Nyan mentiong iji. Tanya ibu inong pe, untuk gelah tanya di akhirat. Tak ibu inongnya untuk gelah di akhirat. Munyoh haitim. Baru na surah po. Tapi dia bertahap. Nyata ibu sumayang. Inong tanya karang cikna yang batu haitim sumayang. Tinggal pegak. Ma'ai tanya katuha sumayang. Kan dia giat-giat tak berkut. Singo hanai sumayang. Lusa ke dalam. Kong kala ku pegah puyu sumayang. Kong kala ini tensi omongannya. Dah. Hana cik itu mayang. Lusa yang ke dalam. Ka sumayang pehan. Ini kan berapa? Hana cik itu mayang. Baru pisah tempat tidur. Pegah bak inong nyoget ge. Get ku pegah kala hana kadengu. Lun tegas tu pi idengo lego pi kahana mangat yang kahana katim sumayang. Jenar lagi nyaman tau. Ikah ka ih julang kama dong pu ibadah pu. Ku takut engong kah kahana tu mayang nyomo teh ujin takut lo itron gelantu ita kah kenong lo. Ih tanya pada pu. Iya ya. Seminggu tak eh pada pu apa yang pak nyamuk tak kota. Agon. Hana cik sumayang yang kibat dong ku. Balik baga-baga. Nah, gini. Baru setelah itu pukul. Pukul bukan pada bagian muka tapi pada bagian lain yang tujuannya bukan untuk menyakitkan tapi untuk mendidih. Poh inongnya kon lagi poh pancuri, bang. Sebab nasu bahagian lah kau nyohana sapa mengen mak baklipek baca bingung bingung bingung. Kau wabak mak kau ni. Mak ayah kamu linggai, hoi wak. Iji pukul istri bukan demikian. Poh inongnya bang, nyonya gambarannya. Ghaira mubarrihin. Ketiadaan mencederai. Ganji. Ya genya. Ukuran butiknya milik apa? Pukul kasih sayang. Kon mainnya. Bum, bum, bum. Inong. Hambala eh. Kepada ilahnya. Bukan, nanti adik-adik nanti kalau kalian nikah nanti tak sanggup kalian umpamanya menerima bagaimana sikap istri kalian terhadap kalian, jangan kalian memukul istri kalian sampai dia berdarah-darah. Baik, sampai tilah higo higo. Baik, sebab apa kan? Wadah tapo inong sampai tilah higo. Yang ikut lego tanya cik tengok agak. Istri itu pakaian bagi kita, penutup aib kita. Kita penutup aib mereka. Boom, tak puduk inong tanya tigo. Kita hati ni. Kupi dia nyok, tirai ibu, kau tak kaya. Nak klipet beje, yang terpuduk tiga. Mertabu ikut waktu halu. Kena inong tanya mertabu bang. Eh, pilih, gila. Apa? Mupaki dia nyolih, nyan damai-damai, teken surat, waktu nyan damai dia nyok. Di ketika damai, gigo dan Yohana inong, Yohana lagi gigo. Dia akan menutup aibnya. Ada jak bagede. Supaya tak nampak itu lidahnya keluar. Macam beli kak, mau beli kak.
supaya bedih. Iya, tapi sampai kapan? Yang suatu saat nanti orang juga akan tahu bahwa istri kita itu ompong. Wateka itu pula orang ramai inong tanya ompong. So, yang ikun. Kon ke inong tanya bang, tapi ketanya laku. Kalian ke perumah igung-gung ah. Dua bulan lagi mengkawin cair lagi ke inong. Gonggong yang kenong kun. Nyo mangat lumpur hanan dan urung ino mangat baik kenong. Yang hanan dalam dunia kata dong gonggong hanan urung dalam dunia. Jangan sama nama nanti. Agenya. Itu dia maka pukulnya. Pohnyo bang untuk supaya gelah jadi pengadilan Allah. Nyan mentong iji. Pukul untuk kita nanti supaya terlepas daripada pengadilan Allah. Tapoh inong kau untuk sadar. Yang hak jok sadarnya Allah. Tanya cuma poh ke nyandong. Yang sadar Allah. Tengok dengan pegah apa Tuhan. Tengok dia dengan malaikat. Nyok inang bang bang. Naik semayang bang kok. Kalau aku peringat orang yang. Kiban saya bang peringat. Aku pegah gaya kali. Aku tenak kali. Muda aku pitah tempat air kali. Rakti pula aku pitah mengkarat dan lu. Tengok. Nak jadi macam mana? Kalau kupoh aje, kalau kupekem, ibu kupoh, kupekem malu. Aku kali ha, oh macam kali lagi kan? Oh malaikat, gelah tanya di pengadilan Allah. Lepas kita di pengadilan Allah. Filamat kamu tengok, mupayuk payuk awaknya. Akhirnya. Dan ibu-ibu dan tuan-tuan Bandung, kalian mudah sekali duduk di surga Allah nantinya. Mudah datang dalam surga Allah tengok. Dile Fatimah pernah menanyakan satu pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gutanyo mbak Nabi tanya muno. Ayah, siapakah wanita yang pertama duduk di surga Allah nanti ayah? So urang agam urang inong yang pertama sekali duduk dalam surga Allah tengok. Gejawab le Nabi pertanyaan. Fatimah, perempuan yang pertama sekali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nanti tak lain adalah Muti'ah. Terkejut Fatimah, Muti'ah ya. Muti'ah Fatimah. Kan Fatimah anak Nabi, seharusnya kan Fatimah yang lebih dulu. Di mana tempat tinggalnya Muti'ah itu ayah? Gepegali Nabi tanya, kampung pulan, lorong pulan, dusun pulan, kemudian nomor pulan. Gejak tutup oleh Fatimah. Gemeh Hasan dan Husin. Dua-dua anaknya dibawa. Senang Husin. Menantu rumah Muti'ah diketuknya pintu. Muti'ah di dalam. Lako Muti'ah kali pajak berangkat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kele Muti'ah. Gejengnya orang pintu le Muti'ah. Fatimah. Gejengnya ubaru Hasan dan Husin. Gekun le Muti'ah sambil gemetaran ketika itu. Fatimah, satu kemuliaan kedatangan tamu anak ketamu ke rumahku anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata bo kebahagiaan bagi lon Fatimah. Namun lelaki ma'ah Fatimah, Nabi talun buka pintu. Pakon, kalih buna gu pegah lelaka lon bungah buna watajak kerja. Kalih gu pegah lelaka lon han gu bitamong jame agam dalam rumahnya Fatimah. Lon lelaki ma'ah Fatimah. Fatimah mengerti. Anak apa Muti'ah lelakinya lon wo balik. Gak don lelaki ma'ah Fatimah. Hana masalah Muti'ah. Sudah kewajibanmu seorang istri demikian Muti'ah. Alhamdulillah atas pengertiannya Fatimah. Gak wo. Cucu Nabi yang tro, anak Nabi yang sampai ditolak pakon hana izin untuk masuk tamu laki-laki ke rumahnya. Padahal Hasan Husain kecil. Menantu put wolako pegah le Muti'ah balako bang bunno bangkon nan Fatimah anak Rasulullah tro kuno. Akiban pernah cerita alhamdulillah tabu keberkahan rumah tanya anak Rasul tro kuno. Bukan tro kuno anak kubi damau. Pakuan lah kebida mah. Kau bunga bunga pembuka menyona jami agam anda pembida mah. Mang kebetulan bunga Gume Hasan dan Husin. Tupit mata lagu Allah. Yang hana kubida mah ngaja agam yang kamu mite. Oh, kau lemoti ah tak abang komong gitu bang. Tak ada misai-misai tadi bang.
pokoknya tamu laki lah. Makanya itu laki, ya, saya izinkan masuk. Singoh menyogumi Hasan Husain, yaudah mau. Menyokana lagi nyanyidin, maka juga. Oke. Okay. Kah? Besok berangkat lagi suaminya kerja. Kemudian, tepat bakwadianya nih ibu bapak, di tengah hari, potiblah uro, truk Fatimah ke sana, ke rumah Muti'ah. Sendirian. Anak gemelinya. Kuat naidin, jid. Kalau hai kan naidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gejengu. Alhamdulillah kembali. Ya Allah. Balik lah mana Rasul. Jengu ubaruhan Ali. Buka pintu. Muti'ah. Jik lun tamu. Silahkan Fatimah. Tabah kemuliaan dan kebanggaan bagi lun gada tu urumulum. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengalir ke kepada kami. Tamu. Duk Muti'ah. Duk Fatimah. Watenya inak. Kalau bahasa tanya istilah tanya bodi. Bodi ite ikupi mana jeb inong ite kena kau nak mungkin tanya sanger 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 inong inong pakai je sanger ratu ilak lambungi kau ni tete jeb mungkin air dah jeb jadi bakwadenya ni bu bapak kebetulan Muti'ah sedang menyiapkan makanan untuk suaminya nya suami kena wow tengok disiapkan oleh Muti'ah. Jadi kekel le Muti'ah Fatimah tunggu sebentar boleh. Berarti adik Mutua Fatimah lon kena ku putiap ile untuk lako lon ti adik kayu lako lon. Oh ana masalah Muti'ah silakan. Jadi ruang tamu rumah Muti'ah tembus ke ruang makan. Tembus ke ruang makan. Fatimah seraya duduk mengamati tentang bagaimana gerak-gerik Muti'ah dalam melayani untuk membuat makanan suaminya. Kalon kele Fatimah puduk bu lambasi kemudian lehnya napingan kemudian i celuk celuk rah jaro kemudian i lagi nyo kemudian nasambai asam sunti biu kemudian lagi kemudian angkut masin yang kali tu cu biu nyo umpama lagi tanyo takribu lil fahmi untuk bagam upum tanyo mawatenyan pada dipu tanyo ilun bihanainan si watenyan kemudian lagi nya lagi nyo awaknya baik dah tak apa fikir. Dah tengah malam mo. Dengar dah pian aku. Masih malam itu nyo aku kata nak dah boleh roboh nabi tu nya. Tangke urang bi. Awak arat nak baju tangke urang. Bagi hak tak berpuas mah gede. Dah minta gunung dah tangke urang lewatnya. Tu. Cuba tanya Mbak Abia, Abia nya ada bar dia. Tanya kalau melepas dalam gede. Atau bahagian tanya yang golong lupa ibu-ibu, bapak-bapak, tanya yang golong lupa. Nah hawa tanya tajak gede ibu. Don hawa ci. Tapi hantip mon hawa tajak gede. Anak pun tak wirid hawa-hawa bapak-bapak putruk gede ha. Daftar ju. Jinon tu haji. Tadi 60 eh. Mongplu tu haji. Mongplu juta. Yang haji plus 300. 300 tunggu 3 tahun. Yang haji 50 juta itu pre 20 30 tahun 30 tahun kai jua nak mati tengok ai hoi mai dia ke bandar pegawai mah dah daftar ju dah jak pengah dago dah jak dago 50 juta 30 tahun kalau usia kalian sekarang 30 tahun daftar haji insyaallah di usia kalau namu panjang umur 60 tahun awaknya kan lepas ke tanah suci munyo umur 60 awaknya daftar insyaallah 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 dengan izin Allah Ta'ala akhirnya insyaAllah lupa ke dia genyan ya jadi daftar haji daftar ju umrah daftar umrah ja'ju genyan haji umrah ja'ju dah ya hadirin ibu bapak nombor beliau rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kah dah ya jadi kong kalih gu susun mana tu membuat di meja gepuduk purih sabuk ikat purih sabuk ikat itanya purihnya kong support mi pantang nami cinya cot iku mi. Pinyang pinyang konya ta puduk purih ta boikat. Lagi purih penyampu ta boikat. Puris mesti panjang. Purih mantu. Adika gebedah Fatimah wata yang gejak bak meja makannya. Gejak tanya Mbak Muti'ah. Muti'ah. Minta maaf Muti'ah, saya ingin bertanya sikit. Boleh Fatimah jid. Ilun kutupu Fatimah Muti'ah nyobunya untuk paju. Nyo glok raja ronyo untuk raja ro. Nyo inyo untuk jid. Nyo teman bu untuk paju. Yang saya tidak mengerti sekarang Muti'ah puris ini untuk apa? Purih kamu dong. Ah, purih pecik, 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 pecik. Pecik.
Yang ke puris. Puris. Nyo ya anamu pom lewat. Nyo kepe. Kun dia muti ah wadahnya. Gini. Cidengok ibu. Ente mut Fatimah. Nyo. Ini mulai mo. Ah, nyo. Ente Fatimah. Ketika lun pajubu lako lun pajubu lun duk bak bine lun lun pajubu lun kalon lako lun pajubu jitu bak bine genyan duk bak bine untuk lun tukang buhbu menyuli pegah kajit lu biu agenya kemudian tu watego cu ungkut masin watego paju ungkut masin lun tanyo bang narapuh lun cu ungkut masin bang lun takut untuk kadang hana rapuh hana mangat bak babah genyan sakit gigo genyan lunya berdosa dan melakukan karena saya tak mampu membahagiakannya di bidang makanan menyucuk untuk boleh masam keuang kadang dia tak lumbuh hasam agak masam tak hana keuang sebab masam keuang bandua bunainan keuang buna masam buna kadang dia tak lumbuh hasam hana li keuang untuk menyucuk kedi ke pegah lila kolon hana masam keuang nyucuk masam lunjuk purih nyutigo loyupuh lumtigo bak lakolon karena saya bersalah tak mampu membahagiakannya di bidang makanan. Kalau umpama aji henti ipajuh nyogo pajuh nyong pamai gule rubo kadang kurung sira lo yupoh lon tigo kepe karena saya bersalah dengan suami saya tak mampu membahagiakannya di bidang makanan gule Fatimah menan mutiah lo nak idin mutiah bu ge Fatimah ana pajuh gule ana bubu nyoduk ke petimang lako wajar dia seorang perempuan pertama duduk di surga Allah tanyo ibu tak petimang lagi kata buh buat tu meja kemudian dempura kanainan bumi jenih tu mah itu biar tu nanyo uat hampir leh tak apa menyak-nyak-nyak nanyo tu biar luar ni nyo abang nyo maka dia tanya ke kata lah temang juga nyangka dia nyo dan kita juga bapa bila tersilap istri kita memasak silap kadang gelo tak gebuh tirah tengah bersabar jangan main hakim sendiri marah-marah beta pertimbang tanya dong inong tanya kon mangat gemagun di rumah beta pikir mangat tohan gupusi belah ija getumurah gesok baje belanja upasai kemudian luhnyan gule masa kutumun bu masa cuba kalon keadaan inong tanya kita mesti menghargai mereka jangan minta kita dihargai bila kita seorang suami tak pandai menghargai istri kita sendiri nyata bela awaknya nah kalau seandainya matin baca tuman bu pedun berapa tepet mata tepet berapa bukankah kita dibenarkan berbohong dalam Islam apabila kita berbohong dengan istri karena makanan yang tidak enak jut bahkan temu pahala jut sulit inong tengah dagung kuah dagung juk kuah matang keuang tak berkaju mengapa wah menteng keung ban gujo watenya agak kurang tira bacut getamah tira aneng lampang ke lagenya getamah melawan aneng si tengah pak udah lah man tira lam itu uang hau dapati belah ya Allah ya kari jih po dua belah kata lako kena uo nyong menyodon tamah ya Allah ya Tuhan ku hana nyong macam ni menyohan don tamah kon masin karak rapit nyomi ya kan lako dan nyogu petimang, inong dan nyogu petimang, juga tamah ibi uk tapi tetap mantau matin. Akhirnya diisinya dalam cambung. Gu puduk watanya tuh meja. Tanya wo kerja. Hana payah mano rah jaro rah muka duk bak meja makan. Takkan lon tumon bu mangat. Kasih bulan sengoh hana dapat juh gulai matang ke uang. Hawa tak tanya. Tacok jubu. Ha. Cok tempat ungkut. Cok tempat kuah. Watanya tacok hana pakai sendok, hana pakai cancah. Dia mengen. Mereka perawan juga mana? Nyaduk lagi aduk tu main ni. Kita ni lagi kerja bangunan juga. Cutin ungkut bacut culok bat tengok tarik. Bak. Agak? Tapas seolah babah. Inong dari G.O. cakai galon. Allah. Lagi nyantar petamong lambabah. Metangah boleh. Masin tu
Mujo-mujo ibabah tu. Pikiran yang mengalih ya. Kalon memandang kewati-watian. Lagi cicak kena ngapuin lah. Memandang. Kelinong dan nyobatannya. Ayah hai. Masin baca kuah. Oh. Dia tulis. Putun. Anada. Anada. Bukan saja tidak berdosa, berpahala kita menyenangkan hati suami menerima apa yang dia masak untuk kita. Anada. Manyo agak-agak je baca. No, agak-agak pitam baca lagenya. Menyotang uronyo hanabe ku baju pun ada pekon agak melain baju pun yo anda mangak pun agenya perabe mesti tengah karat aju biu ile pinah buinan kemudian minah lain hana tadut inong be dut inong. Nabi pernah kejadian begini. Nabi pernah. Bukankah Rasulullah nya figur utama bagi kita umat, baik kita seorang pemimpin, kita seorang anak, kita seorang ayah, kita seorang tokoh, seorang mandum, seorang-seorang cocok Nabi menjadi con Nabi. Kita seorang pedagang ga iyanya tanyo tiro lako yang rame inong ga tanyo tiro agam peget inong tanyo nyan cik contoh yang dua inong nyan contoh yang tiro inong nyan cik yang hanai inong sagai dari muda tok tuha je ciknya. Nabi tanyo figur utama dalam Islam sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Fatimah Aisyah itu setiap harinya membuat air untuk Nabi. Gebuhi untuk Nabi sampai tip bengok. Nabi gejek. Jadi Aisyahnya sampai gejek tuh lako kakak. Nabi sampai getinggai bak punggung gelahnya i untuk berkah. Ya, tabarrukan untuk keberkahan. Sebab tuh Nabi yang berkah. Nabi sampai getinggai bi oh gejek le Aisyah. Ha gejeknya inong jek tuh lako. Tanya kakak abis tak karat. Kon timang tak tu lah korang nyawa. Rukuk pupu yang nak ibadut. Eh tanya punya tajik tu lah korang. Kon berkat tu nak. Payah pasang oksigen. Baik nanti kaya ilang kujik cisah lah korang untuk keberkahan tunggu. Makanya ada. Kompah tak lah korang nyawa. Sama lah korang yang Nabi. Nyawa. Bak sabah bunga Nabi hanaga pulih gelah. Aisyah kalek dot nak. Mondar mandir Aisyah menanti ni. Nyok ira abih. Ha ik getun dele Aisyah i kara abih badannya geduk di depan Nabi, di hadapan Nabi. Ya Rasulullah. Aisyah puduk gelah ya Rasulullah. Aisyah, pagi ini kau tak boleh meminum sisa minumku. Mirah muka Aisyah wahdi. Hana mudemu jik sehla kau wahdi. Akan mana bungahnya anjik ya Rasulullah. Bungah lain je. Muka anjik bungahnya. Bungahnya bek tajik sehla Aisyah. Ya Rasulullah lun o. Bek Aisyah. Lun o. Bek Aisyah. Lun o ya Rasulullah. Akhirnya kalau kamu nan Aisyah memang engkau mau hanya gecok li Aisyah hana kenjejehnya bismillahirrahmanirrahim buk gejep lagi nyan gejep golam tengok ditubiat dalam iu luar salah bu kontaka tira tu bu. Di situ Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah. Ndak apa-apa Aisyah. Hana lun pedesya kata. Lun saja hana lunjuk supaya bek tupu kata kesilapan katanya. Dupno akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sembunyikan itu. Hana mentang-mentang tanya ke nong lambung agak keeng biuk itagun tanya kailak-lak di rumah. Abi tahu, tanya lu operasi pembayar hanji pajau keeng silap pinong tanya roh pegot tumon buah gak keeng baju tanya kau hati angkat nak kapal lo nak nak kapal lo ai tu kena pasal operasi nak hanji ibu mana ke ya nak yo kalau keeng tumon bu rahung kot nyo keeng dak kabu awak ka je pajau ilum balik hitetah mendong balik hitnah. Jadi kakabiu kacau balik. Kemudian dia bawa je lompaju. Kau sengaja kamu tagun ke uang kadang. Kadang kasih bulan kamu pajuh gulai tabu. Tumambu tabu sampai rumah kau hawa je kamu pun mangat.
Be karena kamu pertimbang awaknya, kamu majlai likutnya. Ji payah buna kenan tak mikir tu gogo. Be tak mikir tanyo dong. Yang ada gogo payah tak mikir tu gogo. Munan tu supaya mangat udip. Oh. Supaya tenang tanyo udip. Mangat ibadah, mangat tanyo rumah tangga. Legenyan ba. Dah ya? Nyo. Jadi nyo sebagai contoh bagi tanyo tekedi silap inong tanyo umpama ji nyambak watenyan dak jit kalau bisa maafkan kesilapannya karena istri kita juga manusia yang nasilap dan salah. Abang bapak ibu pembantu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalah ya. Jadi sumayang ibu bapak tuan-tuan Bandung nyo adalah kunci utama keselamatan seorang hamba di ketika dia ingin kembali kepada Allah nantinya di akhirat. Mati dengan dalam keadaan selamat bang. Tamulake ba Allah bu selamat dan nyo mati. Agenyan. Oh mau hukum sumayang tunggu kan tiada mati dalam keadaan selamat. Dup hukum sumayang golom tinte mati dalam keadaan selamat. Pulang hukum anak sumayang. Duk orang sumayang golam tinte mati dalam kena selamat mayah anak sumayang kat tinte gengnya dia patah balik-balik je dah ya jadi makainya abang-abang sumayang bang. Supaya mangat ikalon jenazah tanya ikalon jenazah tanya legok tengok supaya tenang tengok ikalon jenazah tanya bekut kumuka lagi orang yo sebab tanya nyo kan nak tanda orang melinggai yang celaka yang mana celaka bang. Nyonya lah kemah malam nyonya. Nyonya kan untuk kalung-kalung gop lain tu. Untuk belum pegah nyonya tanda orang yang selamat meninggal. Mati menyohana nyat. Oh ya Allah nyonya bapak. Nyonya mati menyohana selamat. Oh baiklah kan nyat. Nyonya kan untuk kalung gop. Kan untuk kalung gop. Untuk menilik pribadi kita sendiri. Dan kita nyobuna. Yang pertama. Orang yang meninggal nyonya dalam keadaan selamat itu. Ya. Meru'uh bak kening. Meru'uh. Kemudian di pinggiran matanya akan mengalir air, air matanya mengalir di pinggiran mata. Kemudian jereneh imukai, kalau lagi orang takut, gina selu nak melingkar. Bak nanti tengok orang lagi melingkar. Orang pemana yo, kan? Jadi nyawa orang tubli mata tunggu anak selamat tunggu dalam tentera si. Kadang nanti tubli matanya karena zuk dia memandang tempat kembalinya ketika dinampakkan oleh Allah di surganya Allah tanpa sadar dan tak dapat menutup mata ketika itu roh telah keluar daripada jasadnya maka memandang waktu roh di kalon tempat yang begitu indah Allah sediakan untuk rohnya. Kenya akai menyatakan di nah umpama ji singo urung melinggai dalam keluarga tanyo kan atau saudara tanyo yang tubli mata tu. Pada baca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu. Gaknya. Tutup insyaallah. Gaknya. Hai jangan tutup di banduku. Tak jago. Gaknya. Kemudian pesaho gaki bandua cok indu aki nang aki indu aki. Kamu dia indu aki. Nang aki yang indu aki, indu aki yang nang aki. Jempol, jempol kaki bukan jempol tangan. Ambil keduanya, tiga tarik. Bumi tiga. Mat bandua, trap mu tiga tarik. Betul. Dah? Kemudian balik. Bismillahirrahmanirrahim. Minati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tutup. Hana cik tutup ke bantuku. Mitan lem setan tu tapi. Mana ini di bantuku. Tapi nyangkon, nyambe. Ya, jangan sesat lah. Mamu nyo hana cik tutup tunggu. Bahkan dia beli je nak. Malah ini di bantuku. Maka bagi dia. Akhirnya. Biarkan jana boleh mak binehnya biu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa bapak ibu tuan Bandung dalam momen memperingati Isra wal Mi'rajnyo, nyo di dalam kupinang roh tanyo yang kehadir malam nyo, walaupun tak banyak berubah kita, yang pertama tak tabuh, sumayang bek tatinggai bang. Sumayang bek tinggai kakak. Dak tatinggai tak sumayang jino bang, yang tinggung tak tanggung jawab cik sumayang di akhirat. Gini, oh sadar tanya wate tuha tinggu hade yang sumayang wajib takaza ji. Kamu naik ji? Wajib cik takaza selama mentong na mata. Oh umpama tertinggai sumayang desya mentong tanya tinggu hana payah kaza li. Nyan hana masalah. Nyan sumayang payah takaza ji desya na sumayang payah takaza lo. Ya tengoh na masa, tengoh na kesempatan gejok oleh Allah Ta'ala. Tanya tengoh na tenaga gejok oleh Allah Ta'ala. Ayo. Maka sesibuk apapun tanyo, sumayang bek tak tinggai. Sumayang bek tak tinggai. Nyaman tau ngaji. Sebab apa kon? Minyak tanyo na sumayang mangat tanyo. Buat tanyo berkah. Rezeki tanyo berkat. Umur tanyo berkah. Keluarga kita pun akan ikut berkah jadinya.
Tumayang bang Roman Bandung. Le tak buat lontongku. Dah hana mu temuawai bak wate tengok. Hana mu temu wate tengok. Pokok itu mayang bek tinggai. Nyan dong. Tumayang. Bek. Mayang bek. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua jimkah lebih kurang lontuan dong di ke bapa ibu, kadang silap bandun mari tu pe hati nurun lagi yang ah berita mengah. Ibu bapa pun mengah.